Polda Jawa Tengah, hari ini bahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadapi sebagai kegiatan-kegiatan yang fluktuatif. Penanganan COVID-19 dirasa kita sudah normal hampir mendekati. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan pengawasan. Kita Irwasda merupakan bagian dari internal pengawasan yang harus kita galakkan kembali. Mengingat bahwa Polri berbuat benar, apalagi berbuat salah. Yang ini menjadi atensi daripada pimpinan Polri kita. Oleh karena itu secara internal, fungsi pengawasan menjadi backbone pengawasan behavior anggota yang menyimpang di lapangan. Oleh karena itu, saya sebagai Kapolda, kami berikan tugas dan wewenang kepada Pak Irwasda untuk melaksanakan kegiatan ini. Tanggung jawab ada di Kapolda, karena pada dasarnya namanya tanggung jawab tidak pernah bisa didelegasikan. Tetapi tugas dan wewenang bisa kita berikan kepada siapapun juga.